Tolong sampaikan ini ke Amin Rais ya. Kalau kalian tetangganya, saudaranya, atau punya nomor handphonenya, tolong share video ini ke Amin Rais. Ini anak kampung ngomong nih. Anak kampung berbicara memberikan saran kepada Mbah Amin Rais yang ingin melakukan people power. Yang ingin melakukan people power. Bisa nggak Mbah Amin Rais mengumpulkan dari semua lapisan masyarakat? Minimal kalaupun tidak semua mewakili dari semua elemen masyarakat. Dari elemen mahasiswa. Kumpulkan oleh Mbah Amin. Masyarakat akomodir. Ya baru berbicara people power. Kalau ini cuma 50 orang yang turun ke jalanan, kalau cuma 100 orang yang turun ke jalanan, lalu kemudian menginginkan people power, ini untuk nurunin ketua RT juga, nggak bakalan bisa tuh. Masih kurang masanya. Ditambahin dong masanya. Masa cuma 50 orang? Masa cuma 100 orang? Tambahin masanya. Puluhan ribu, kalau bisa ya ratusan ribu. Biar jelas gitu loh. Kan kalian mau menurunkan presiden. Presiden, bos. Presiden. Presiden. Kalian membawa massa 50. Mengatasnamakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang nggak bisa. Orang tolol juga mampu kemudian mencerna. Itu bukan ingin melakukan people power. Cuma ingin lucu-lucuan aja di jalanan. Teriak-teriak. Justru itu malah bakal menjadi bahan tertawaan masyarakat. Menjadi bahan ledekan masyarakat. Oh ini nih. Yang mau melakukan people power nih. Cuma segitu ekor. Segitu ekor. Cuma segitu orang. Jangan ngimpi lah, Min. Mbah Amin Rais, jangan ngimpi. Mending nikmati di ujung usia itu, di masa-masa tua itu, dengan perbanyak beribadah, bersedekah. Jangan terus ngumbar-ngumbar nafsu. Jangan terus mengikuti nafsu. Kalau terus mengikuti nafsu, nih Mbak Amin, celaka loh. Di dunia wal akhirah, celaka. Di dunia celaka, di akhirat celaka. Kalau terus mengumbar nafsu syahwat politik. Mbak Amin kan setiap ngomong selalu menyisipkan ayat Al-Quran. Akan gak segan-segan, gak tanggung-tanggung mencatut nama Allah, mencatut ayat suci Al-Quran untuk mengutuk seseorang hanya demi kepentingan syahwat nafsu politiknya. Itu gak bener, Mbah Amin. Gak bener itu, Mbah Amin. Coba deh satu kali lagi, Anda itu udah semakin tua. Keriput di wajah itu sudah semakin banyak. Kalau mau jadi ulama-ulama sekalian yang jelas gitu loh. Atau mau apa? Mau jadi tokoh politik yang paling terkenal. Kan jatuhnya menjadi sengkuni pada akhirnya. Jatuhnya kan menjadi sengkuni. Kasihan keluarga Mbah Amin. Anak itu sangat sayang kepada Mbah Amin. Anak Mbah Amin Rais itu sangat sayang. Makanya mengingatkan sedari kemarin yang ngomong, udah jangan dengarkan Amin Rais yang terus kemudian menyalakan kompor. Biar aku yang akan menjadi pemadamnya.
Itu anak udah mengingatkan Mbak Min. Sesekali lah ya, sesekali. Orang tua juga jangan terlalu egois. Dengarkan apa kata anak. Nggak salah kan? Nggak salah dong. Itu saking sayangnya. Kasihan, serius. Melihat keriput di wajah Mbak Amin. Tetapi nafsu kudanya luar biasa. Nafsu politiknya luar biasa. Ini kasihan. Malah bakal celaka. Amin. Celaka di dunia berakhirah. Hati-hati. Ini saya juga bagian daripada kasih sayang ngomong kayak gini. Bukan kita mah gak ada kepentingan, serius. Mau Jokowi gimana pun ya kita mah gak ada kepentingan sebetulnya sebagai masyarakat. Cuma kalau ada orang, apalagi ngakunya tokoh, melakukan sesuatu yang abnormal, itu kan abnormal. Ingin people power, masa 50 orang menurunkan Presiden Jokowi, masa 100 orang. Ente jangan ngayal deh. Kita itu mengingatkan sayang. Kepada Amin Rais sayang. Kepada kalian-kalian yang ikut terprovokasi sebagai masyarakat, sayang. Jangan terbawalah sakabak-kabak kalau kata bahasa Sunda. Jangan terbawa, tergiur hanya karena mengucapkan 1-2 ayat yang itu pun ditafsirkan atas dasar pikirannya sendiri, atas dasar nafsu politiknya, itu malah akan berbahaya. Bukan malah akan membawa kesejahteraan, keselamatan, bukan. Berbahaya. Manfasarul Qur'ana biro'ihi falyatabawwa mak'adahu minan nar. Apalagi ro'yunya dicampuri dengan syahwat politik. Wah, mak'adahu minan nar. Itu ancaman Al-Qur'an, hati-hati. Ancaman Allah tuh. Hati-hati, ini kan Mbak Amin kan sering menafsirkan ayat Al-Qur'an seenaknya. Tadi saya tayangkan tuh. Dia catut satu ayat Al-Qur'an untuk mukul Jokowi. Ini apa-apaan ini? Udah nggak bener. Mbak Amin, ini bentuk kasih sayang kita. Serius, jangan maknai sebagai kebencian ya. Jangan. Kita sayang kepada Mbak Amin. Jangan sampai di sisa umur Mbah Amin menjadi nggak berguna. Jangan sampai, kita nggak mau itu terjadi. Begitu. Harus diingatkan. Sering mengingatkannya. Karena udah tua. Jadi kalau udah tua itu tuh sering lupa. Penyakit orang itu kan lupa. Al-insan, al-khoto, wanisian. Manusia itu tempat lupa. Apalagi sudah tua. Ya, makanya kita sering mengingatkan. Ya, ini bentuk kasih sayang. Udahlah, berhentilah, Mbak Amin. Kalau mau tepati dulu janjinya dulu. Kalau Prabowo kalah, katanya mau jalan. Dari Jogja sampai Jakarta. Enggak tuh. Nggak terjadi, nggak melihat saya. Semua masyarakat nggak melihat ada yang jalan, orang tua. Sudah keriput dari Jogja ke Jakarta, nggak ada. Gitu ya. Sampaikan ini ke Amin Rais, kalau hanya cuma bawa massa 100-200, ingin menurunkan Jokowi, ini lawakan. Akomodir semuanya, elemen mahasiswa akomodir, elemen masyarakat akomodir. Ya minimal 100.000 lah kumpulkan. 100.000 minimal kumpulkan. Tuh teriak-teriak turunkan Jokowi, baru itu. Serius tuh people powernya, bukan bercanda. Bukan malah bakal menjadi lawakan, bukan, tapi serius. Begitu ya. Sampaikan ini ke Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.